apa ya guys yang saat ini tengah dipikirkan oleh Oma Risma, sehingga saat ini ia tidak mau lagi melihat Ken di hadapannya. Ia mengatakan bahwa ketika melihat Ken, ia merasa sedih ya guys. Entah kenapa Oma Risma sekarang malah menyalahkan Ken atas apa yang telah terjadi. Lantas, kira-kira apa ya guys yang telah dilakukan oleh Emily dan juga Arman sehingga mempengaruhi pikiran Oma Risma seperti ini? Semoga saja Ken bisa tabah ya guys dalam menghadapi semua ini. Lantas, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin, pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.